Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel resmi kami, Weton Jawa Official. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video kami kali ini. Sahabatku semuanya, budaya dan tradisi Jawa memiliki banyak kearifan lokal yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Salah satu kearifan lokal yang masih dipercaya oleh masyarakat Jawa adalah Weton atau hari lahir. Dalam kepercayaan Jawa, Weton dipercaya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam hal rejeki dan rezeki. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang daftar Weton yang dipercaya akan mendapatkan rejeki besar, murah sandang pangan, dan jembar rezeki. 1. Weton Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing adalah weton yang dipercaya paling beruntung dalam hal rezeki. Orang yang lahir pada Weton Kamis Pahing diyakini akan mendapatkan keberuntungan yang besar dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Menurut kepercayaan Jawa, Weton Kamis Pahing memiliki energi yang kuat dan positif. Orang yang lahir pada weton ini dianjurkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan menghargai waktu untuk beribadah. Dalam budaya Jawa, orang yang lahir pada weton Kamis Pahing seringkali diberikan nama yang memiliki makna positif dan berhubungan dengan keberuntungan, seperti Dewi, Sari, atau Kurnia. Selain itu, orang yang lahir pada weton ini juga dianjurkan untuk melakukan ritual khusus, seperti selametan atau doa bersama, untuk memperkuat energi positif dan mendapatkan rejeki yang melimpah. 2. Weton Sabtu Pon. Weton Sabtu Pon adalah weton yang juga dipercaya mendapatkan rezeki yang melimpah. Orang yang lahir pada weton ini diyakini akan memiliki kekuatan dalam mengatasi segala masalah kehidupan dan dapat memimpin dengan bijaksana. Menurut kepercayaan Jawa, weton Sabtu Pon memiliki energi yang stabil dan positif. Orang yang lahir pada weton ini dianjurkan untuk selalu bekerja keras dan menjaga kesehatan agar dapat memanfaatkan rejeki dan rezeki yang diberikan. 3. Weton Senin Legi. Orang yang lahir pada weton Senin Legi diyakini akan mendapatkan rejeki yang melimpah ruah, terutama dalam hal kekayaan materi dan harta benda. Selain itu, weton ini juga dianggap sebagai weton yang membawa keberuntungan dalam hal percintaan dan pernikahan. Dalam budaya Jawa, orang yang lahir pada weton Senin Legi juga dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Hal ini karena weton ini dianggap sebagai weton yang memiliki energi yang kuat dalam hal kesehatan dan kebugaran. 4. Weton Rabu Legi. Orang yang lahir pada weton Rabu Legi diyakini akan mendapatkan kemakmuran dan keberuntungan dalam hidupnya. Weton ini memiliki energi yang kuat dalam hal keuangan dan bisnis, sehingga orang yang lahir pada weton ini dianggap sebagai orang yang pandai dalam mengelola keuangan dan bisnis. Selain itu, dalam budaya Jawa, orang yang lahir pada weton Rabu Legi juga dianjurkan untuk selalu menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Hal ini karena weton ini dianggap sebagai weton yang memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan sosial yang baik dan harmonis dengan orang lain. 5. Weton Selasa Pon. Orang yang lahir pada weton Selasa Pon dianggap sebagai orang yang berani dan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Weton ini juga dianggap sebagai weton yang membawa keberuntungan dalam hal percintaan dan pernikahan.
Dalam budaya Jawa, orang yang lahir pada weton Selasa Pon juga dianjurkan untuk selalu menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dan keluarga. Hal ini karena weton ini dianggap sebagai weton yang memiliki kemampuan dalam membangun hubungan sosial yang baik dan harmonis dengan orang lain. 6. Weton Kamis Legi. Orang yang lahir pada weton Kamis Legi diyakini akan mendapatkan keberuntungan dalam hal karir dan bisnis. Weton ini memiliki energi yang kuat dalam hal kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan, sehingga orang yang lahir pada weton ini dianggap sebagai orang yang jago dalam memimpin dan mengambil keputusan yang tepat. Mereka juga dianggap sebagai pribadi yang dapat diandalkan dan dapat bekerja sama dengan baik dalam tim. Dalam budaya Jawa, orang yang lahir pada weton Kamis Legi dianggap memiliki daya tarik dan pesona yang kuat, sehingga dapat dengan mudah memenangkan hati orang lain. Oleh karena itu, mereka dianggap cocok untuk pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial yang intens. Seperti di bidang pemasaran, public relations, atau politik. Selain itu, orang yang lahir pada weton Kamis Legi juga dipercaya memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan keberuntungan dalam bisnis. Karena itu, mereka sering dianggap sebagai pengusaha yang sukses dan pandai mengelola keuangan. Mereka juga dianggap sebagai pribadi yang tidak takut mengambil risiko, namun tetap mempertimbangkan segala faktor yang ada untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah tadi 6 weton yang diramalkan akan mendapatkan rejeki yang berlimpah ruah, murah sandang pangan. Namun, untuk mencapai kesuksesan, weton-weton tersebut dianjurkan untuk selalu berusaha dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya. Selain itu, menghormati orang tua dan sesama serta berperilaku positif juga dianggap penting dalam budaya Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.